dengan bertempat di Musolah Barak Takwa Polres Tidore Kepulauan Kelurahan Gota Kota, Kasat Binmas Tidore Kepulauan bersama dengan anggota Sat Binmas laksanakan giat kumpul barang polisi yang diperuntukkan kepada para calon siswa polisi. Tujuannya adalah untuk membentuk mental yang baik dan pemahaman tentang program-program kepolisian dalam menghadapi tantangan ke depan. Jumlah calon siswa yang mengikuti acara kumpul barang polisi ini berjumlah 42 orang. Dari Tidore, Kepulauan Maluku Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.